Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Selamat sore para pendengar Radio Ku dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu bersama saya Azam dalam acara reportase untuk kegiatan kajian Madrasah Ramadan bersama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di atas gedung SMA IKU Al-Bahjah memantau untuk kajian program madrasah sore hari ini, yaitu tanggal 5 Ramadan 1439 Hijriah. Ya, seperti Anda ketahui bersama bahwasanya kajian madrasah Ramadan ini rutin dilaksanakan setiap sore pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore bersama guru kita Buya Yahya dengan kajian kitab Ta'lim wal Muta'alim. Ya, seperti yang Anda lihat saat ini, para santri sudah bersiap-siap untuk mengikuti kajian bersama guru Buya Yahya, dan juga para jamaah sudah mulai berdatangan, walaupun mungkin tidak sebanyak seperti biasanya. Karena biasanya untuk para jamaah yang hadir untuk mengikuti kajian Madrasah Ramadan ini, mereka mulai berdatangan biasanya pukul 4 lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Dan seperti kita dengarkan dari pengeras suara dari Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon ini, nampaknya acara kajian Madrasah Ramadan sesaat lagi akan dimulai. Bagaimana kita dengarkan MC sudah membuka acara untuk sore hari ini. Ya, baik para pendengar setia radio dimanapun Anda berada, mungkin itu saja laporan dari kami. Insya Allah kita bertemu kembali dalam reportase yang akan datang. Sekian dari kami, kita tutup kebersamaan kita dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.